Allah, 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 Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kerana sekali lagi bersama kita pada malam ni di pentas online ni. Alhamdulillah. Seronok kita tengok Brother Fidaus. Ni bila kali terakhir main bola ni? Lama dah nampak macam tak main bola ni. Ada, saya baru main hari Selasa yang lepas. Mungkin Brother boleh share macam mana boleh score gol dari jauh masuk dalam gol tu. Ada bayar ke pada goalkeeper tu? Saya bila main bola ni tak ada rasuah lah. Benda lain pun saya tak rasuah. Main bola tak rasuah. Kan? Itu saya kira kalau dalam erti kata bola sepak tu, gol nasib lah. Tapi gol tu bukan ditolong oleh adik saya sebab saya memang tak ada adik untuk tolong saya. Kan? Jadi saya tak ada adik sebab saya anak bongsu. Jadi tak ada adik yang nak tolong pinjamkan kasut saya ke ataupun tolong saya skor gol. Dan penjaga gol tu pastinya bukan adik saya. Jelmaan-jelmaan macam hatu raya. You ada kat sini, pasal orang nampak kat tempat lain. Yang itu wallahu a'lam bisawab. Saya pun tak tahu macam mana boleh wujud di dua tempat yang berbeza. You ada belah gym, you ada belah hantu raya ni. Belah hantu raya tu memang confirm tak ada. Tak ada buat benda-benda syirik, kurafat. Saya kata saya memang wali. Wali kepada dua anak perempuan saya. Sama, okay. Sama kita. So kita wali lah. Kalaulah dua anak perempuan saya berkahwin serentak di dua tempat berbeza, kan, saya tak boleh wujud di dua tempat berbeza pada waktu yang sama. Tetapi mereka kena ikut jadual bapa, bukan ikut jadual mereka. Kalau you yang kahwin, dia orang yang follow je lah. Ya, dia orang kena follow lah kalau saya yang kahwin. Tuan Haji Arsyad. Ya. Yeah. Brother Firdaus ni, orang jumpa dia di dua lokasi pada waktu yang sama. Ya, oh, ini bahaya je ni. itu wali tu, wali. Itu ya, menakutkan tu. So, Brother, tajuk apa kita malam ni? Tajuk kita pada malam ini kan kita bincang rasuah. Rasuah. Itu yang kita tanya skor go tadi, tak ada kaitan dengan goalkeeper eh? Tak ada. Tak ada pakat-pakat. Yang saya tahu, saya tak bayar apa-apa. You masa main bola dulu, main apa? Midfield ke, striker ke, goalkeeper ke, main simpanan ke? Ada evolusi dia. Kalau sekolah rendah, wakil KL, wakil sekolah, saya main defense, stopper. Bila waktu sekolah menengah, main untuk KL, saya main stopper juga. Tapi untuk pasukan sekolah, saya main midfield. Bila main pasukan kebangsaan bawah 17, saya main defense. Saya hanya beraksi dalam satu perlawanan menentang Jepun, perlawanan kelayakan Piala Asia bawah 17 di Myanmar. Kemudian bila main untuk pasukan lain-lain, saya biasanya main midfield ataupun striker sebab dah malas nak main defend. Sebab defend ni kalau orang skor kena maki, kalau striker tak skor tak kena maki. Macam itulah. Dah selalu kena maki, so tak mau main defend dah. Biar kat atas tak skor tak apa, tak ada orang marah. Bila tim kalah, defend je salah dengan goalkeeper je salah. Macam tu. Tenang sikit. Berubah-ubah. Saya memang main midfield. Masa sekolah rendah saya main midfield. Masa sekolah menengah saya main midfield. Dan masa wakil Malaysia saya main midfield juga. Saya masa wakil Malaysia tahun 2001. Masa tu ketika saya sedang belajar di Yaman, jadi student-student Malaysia ada lawan bola dengan student Somalia, saya wakil Malaysia. Betul lah tu. Midfield lah. Bro, boleh, kan boleh. Kita belajar Rasulullah walaupun bergurau tak bohong. Betul. Saya setuju. Masa saya mewakili Malaysia tu, saya main midfield juga. Wakil Malaysia lah juga. Wakil Malaysia, betul. Ini satu hari kita kena main bola ni, Ustaz. Allah Akbar, tapi... Saya pun main bola juga. Saya wakil Mekah masa tu, main. Lawan Madinah, lawan Jeddah, wala jalan nyambuk.
Wakil luar negeri kita. Tapi nanti lu Haji Arsyad, cuba Brother Fidau cuba teka. Haji Arsyad ni dia main apa? Goalkeeper ke back defender ke? Kalau berdasarkan susuk tubuh badan dia, jangan tengok, jangan tengok SK, tengok yang kat atas tu, dekat tangga tu, dekat tangga gambar kecil tu. Tak, kalau tengok susuk tubuh dia, kalau berdasarkan tubuh dia, biasanya tubuh macam ni dia tak akan main central defender. Sama ada dia main back kanan ataupun back kiri ataupun pemain tengah ataupun winger. Ataupun ni, ataupun yang pegang bendera kat tepi padang tu kan? Left winger. Dia kaki kidal. Dia kaki kidal. Oh. Maknanya dia ni geng-geng Lionel Messi. Tak, dia Lionel Messi dia top dekat atas. Dia free roam. Dah geng-geng kaki kiri ni. Dia orang geng Lionel apa ni Diego Armando Maradona, Lionel Messi semua left. Masya-Allah, masya-Allah. Ni tak Allah. Ada tak ada rasuah ya, dibayar untuk Haji Arsyad tak ada ya? Tak ada. Haram. Kata nak haram. Lama kita terus bab bola malam ni. Sebab Brother Fidaus ni orang hebat main bola tu, tanya bab bola tu. Okay bro, kita mula dulu topik kita malam ni. Silakan Brother Fidaus untuk mulakan tajuk kita. Saya persilakan. Fadal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syurli sadri wa yasili amri wahlu udatan lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada penyelaras program kita, masya-Allah yang handsome kita nampak kat situ ya, iaitu Haji Muhammad Arsyad. Dan juga sekali lagi saya bersama dengan Ustaz Said Nur Hisham buat kali kedua dalam minggu ini. Selepas beberapa hari lepas kami bersama dalam apa bicara dakwah yadim ya. Alhamdulillah. Jadi syukur. Cuma tajuk malam ini, minggu beberapa hari lepas tajuk kita banjir. Kali ini rasuah. Sama ada dia rasuah yang menyebabkan banjir ataupun kebanjiran rasuah. Jadi kita akan bincangkan dan kita akan, sebab kita sebagai pendakwah, kalau kita ikut kepada Saqafah Ad-Da'iyah oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, salah satu ciri yang perlu dimiliki oleh seorang da'i itu adalah ilmu dia tentang perkara-perkara semasa. Sebab Islam ini adalah agama dinamik, ya, betul Ustaz? Eh? Kita bila nak tiba musim haji, kita mesti akan bagi khutbah ataupun ceramah yang berbentuk kepada ke arah itu. Takkanlah waktu nak musim raya haji, kita nak bercerita pasal benda lain pula. Dia macam tak berapa kena. Kan? Contoh bila peristiwa hijrah. Takkan kita nak cerita pasal Maulidur Rasul? Takkan kita nak cerita pasal Isra dan Mi'raj? Dia tak kena. Jadi sebagai seorang pendakwa, kita perlu tahu tentang perkembangan semasa. Ada kalanya sensitif, tetapi sebagai seorang pendakwa, sebagai seorang Muslim, kerja kita adalah bila kita tahu sesuatu itu, kita perlu memberikan kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat untuk mereka menilai sesuatu perkara. Dan kita tidak boleh malu ataupun takut untuk berbincang sesuatu yang sensitif hanya kerana risau. Kerisauan itu ada dasarnya. Kenapa kita takut? Sebab isu-isu sebegini adalah sensitif. Dan kita sedang bercakap tentang mungkin orang yang terlibat dengan rasuah itu adalah orang yang berpengaruh. Orangnya mungkin baik, mungkin jahat. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku kepada kita apabila kita membincangkan tentang mereka. Adakah ugutan-ugutan? Tetapi sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 54, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa janganlah kamu takut kepada manusia, tapi hanya takutlah kepada aku. Takut pada manusia itu lazim, manusia, fitrah. Tetapi malam ini, topiknya cukup sensitif. Ya Ustaz? Ustaz pun akan jadi panel pada malam ini. Ya. Dia bukan setakat duduk kat situ. Kita bila buat misi menyelamat Ustaz, kalau nak basah, semua ahli kena basah sekali. Tak boleh ada yang terkecuali. Barulah kita kira berjemaah Ustaz lah. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, apa itu kita nak cerita tentang rasuah? Apa itu rasuah? Ya, mengikut kita kata definisi. Dan kita ada definisi, okay? Definisi kita tentang rasuah, kita ambil daripada, okay, kita lihat mungkin daripada SPR, ya?
Sebab mereka adalah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Okey? Jadi kita ambil definisi rasmi mereka. Bagi mereka, bagi definisi SPRM, rasuah itu adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Contoh, suapan boleh terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun. Tetapi saya percaya di situ ada penambahan. Iaitu ada sesuatu yang berbentuk fizikal. Iaitu ditawarkan wanita. Ya, di mana kita tahu perkara ini adalah dulu pernah berlaku di Malaysia, di mana ada ahli politik yang apabila mereka melompat parti, ada yang mengaku bahawa mereka ditawarkan wanita sebagai habuan seks di situ. Maka ini juga termasuk dalam definisi rasuah itu. Kita ambil contoh, benda ini adalah sesuatu yang kadang-kadang hari ini Ustaz, bila kita sebut rasuah, rasuah orang dah tak berapa cakap. Dia sekarang tukar nama lebih sedap Ustaz. Macam zina, orang dah kurang panggil zina dah. Dia orang panggil apa Ustaz? Biasanya kalau zina ni, bila berlakunya zina, apa orang kata? Hubungan luar nikah. Nah, hubungan luar nikah, apalah, janji dia tak ada perkataan zina tu kurang. Terlanjur. Kan? Terlanjur. Kan, dia telah nak, bersama. Dia nak liberalize. Ataupun bahasa lain, Ustaz, mungkin kita boleh bersetuju, mereka cuba nak desensitize. Menyah sensitifkan suatu perkataan yang sensitif. Saya bagi contoh Ustaz. Desensitize. Yes. Maksudnya menyah sensitifkan suatu perkara ataupun perkataan yang sensitif supaya dia jadi normal. Contoh Ustaz, babi, dari dulu kita panggil babi. Khinzir pun tak salah. Tapi sekarang timbulnya, oh jangan sebut babi, sangat sebut khinzir. Soalannya, sama ke berbeza? Sama je. Ya, betul. Bro. Betul bro. Yeah. Bila sebut khinzir tu, kita rasa kurang kebabian dia. Yes. Dia tak berapa babi je rasa. Yes. Tapi Ustaz, bila dalam perbualan kita rasa, oh tak boleh, dalam khayalan ramai tak boleh sebut babi. Kita khinzir, kita mengurangkan kebabian dia. Walaupun hakikat kebabian, realiti kebabian, zat dia babi itu tetap babi. Tak berubah. Okay? Tetapi bila kita bercakap dengan kawan, kita geram dengan kawan, kita akan cakap dengan dia, kau ni babi lah. Yang tu okay pula. Timbul pula tu. Kan? Jadi, contoh sekarang ni Ustaz dekat pasar raya. Dia ada ruang, satu ruang yang dipanggil sebagai non-halal, betul? Tapi Ustaz, saya pelik. Dari sudut ekonomi, menggunakan 8 huruf sudah tentu memerlukan belanja yang lebih besar untuk meletakkan 8 huruf dekat ruang department itu. 8 huruf, non-halal. N-O-N-H-A-L-A-L. 8 huruf. Kalaulah satu huruf tu, untuk buat satu huruf tu RM100, maka RM800, betul tak? Kenapa tak letak saja 5 huruf, iaitu H-A-R-A-M. Dari segi ekonomi lebih mudah. Bayangkan Ustaz, kalaulah ada kotak letak ke atas tu sampai tertutup perkataan non tu, tinggal halal je. Orang pun masuk, halal. Tak nampak yang itu. Sebab apa? Cuba menyah sensitifkan sesuatu perkataan. Okay? Contoh tadi kita teringat, kata zina. Teringat. Yeah. Teringat saya, ada kawan saya masa tu kita orang, saya tak ingat di Turki ke di mana entah. Tapi dia tengok kat restoran tu, pork free. Jadi dia kata apa bro? Bro Fidaw, dia cakap apa? Kita tak boleh masuk kedai ni, pork free ni. Dia bagi babi secara percuma. Yes. Dia kata itu free pork. Yang ni pork free. Dia pork free. Macam juga Arab Ustaz. Sekarang Arab mungkin tak dipanggil Arab. Arab hari ini diberikan nama yang keras. Sedap, yang cantik. Kan? Memang keras. Contoh, minuman keras. Apa yang kerasnya? Apa yang kerasnya? Bau dia ke? Rasa dia ke? Kan, dia, minuman dia ringan. Dia lagi nampak istilah bro yang ditukar. Riba. Riba, yes, riba. Disebut faedahnya, bunganya. Allahu Akbar. Jadi yes. Macam cantik pula.
faedah lagi, bunga lagi. Sedangkan Allah isytihar perang kalau riba. Betul. Betul. Kalau macam sama juga sekarang Ustaz, kita sebut tentang rasuah. Dulu kita kata apa, duit kopi, yeah, kan? Mungkin juga orang sebut tentang apa lagi Ustaz? Duit kopi under table lagi apa? Tumbuk rusuk kalau dulu istilahnya. Oh, ada lagi. Masya Allah. Lepas tu orang kata commission, hadiah, sagu hati, token. Ustaz, dia macam inilah. Babi tu kita masak macam mana pun, kan? Contoh dalam bahasa Cina, kan, kita nak sebut pasal babi ni. Sebab, kenapa nak cakap pasal babi? Sebab rasuah itu lebih teruk daripada makan babi. Kalau ikut dalam kitab Imam Az-Zahabi, Al-Kabair, dosa-dosa besar, rasuah itu lebih teruk daripada makan babi. Contoh dalam bahasa Cina, Ta-siu merujuk kepada babi, BBQ, BBQ. Okay? BBQ pork. Ta-siu. Siu-yo dipanggil adalah daging babi panggang. Okay? Lepas tu dia ada macam-macam lagi perkataan untuk merujuk kepada makanan yang berasaskan babi. Tetapi Ustaz, namakanlah dia Ta-siu ke Siu-yo ke M-chan-yo ke apa benda sekalipun, tidak mengubah hakikat kebabian dia. Dia tetap adalah daripada babi. Sama juga, rasuah yang diberikan atas nama apa sekalipun, yang dicantikkan daripada apa jua sekalipun, ianya tetap rasuah yang di mana Nabi SAW melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah itu. Ya, dan jelas di situ. Maka sebagai mukadimah Ustaz, okay, jadi kita dapat lihat, contoh adalah kontraktor memberikan hadiah macam jam tangan, kereta, pelancongan, okay, kepada seorang pegawai kerajaan ataupun pegawai swasta yang bertanggungjawab meluluskan ataupun memberikan suatu projek ataupun dia ada kuasa untuk mempengaruhi untuk seseorang kontraktor itu mendapatkan projek daripada syarikat dia. Benda ni Ustaz, dia adalah sesuatu yang sangat serius kerana kalau saya lihat kepada kita sebut tentang akta, kita belum sebut tentang perbandingan agama, nanti kita akan sebut sebab kita tak mau lihat dari sudut oh Islam macam mana dengan agama Kristian, apa kata agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu tentang rasuah, adakah agama itu membenarkan ataupun okey. Tapi kalau kita lihat pada berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, iaitu di situ ada beberapa akta, meminta ataupun menerima rasuah, menawar memberi rasuapan, mengemukakan false claim, tuntutan palsu, menggunakan jawatan kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Dan di situ, Ustaz, perkara ini kadang-kadang kita nampak bagaimana orang kata benda tu simple je, sepatutnya ambil satu jam untuk siap. Tapi dia sengaja longgokkan tempat lain, dia kata saya tak nampak pun, file you, tak nampak pun. Lepas tu, bila orang bagi tahu, oh, kalau bagi RM100 ni, dia orang kata apa? Duit pelincir. Ha, duit pelincir. Okay? Dia lincirkan, dia lancarkan. Tadi file yang kita dah submit berbulan tu tak jumpa, selepas dapat RM100, contoh je, dapat RM100, oh, file tu ajaibnya. Boleh muncul sendiri depan dia dan dah dapat job. Maksudnya, ada kalanya, benda yang seharusnya mereka telah dibayar gaji untuk melakukan sesuatu tugasan, tetapi atas dasar tidak amanah, pecah amanah, okay, mereka sengaja melengah-lengahkan sehingga mereka mendapat habuan yang mereka rasa mereka layak untuk dapat. Sedangkan habuan mereka telah diberikan oleh majikan atas dasar mereka adalah pekerja di situ yang telah dibayar gaji. Kenapa perlu dapatkan duit lebih daripada orang luar yang tak ada kaitan di situ yang mendapatkan perkhidmatan di syarikat itu, ya, di kawasan itu. Jadi ini sekadar mukadimah kita tentang rasuah. Wallahualam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah hantar seorang sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah ke Bahrain. Rasulullah ke Madinah, Rasulullah hantar Ibnu Lutbiyah ke Bahrain untuk pungut duit zakat. Orang Bahrain happy lah bila wakil Rasulullah dah datang. Dia orang bayar zakat, dia orang bagi hadiah dan sebagainya kepada Ibnu Lutbiyah. Setelah Ibnu Lutbiyah ini selesai kutip duit zakat di Bahrain,
Ibnu Lutbiyah ni balik ke Madinah, lalu dia pun report kat Rasulullah. Wahai Rasulullah, ni ni harta zakat yang saya kumpul, yang ni ni hadiah saya, dia orang bagi kat saya. Yang ni dia orang bagi hadiah kat saya, yang ni duit zakat yang saya dah pungut, wahai Rasulullah. Berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah naik ke atas mimbar. Rasulullah bersabda, ada orang berkata, ini duit zakat yang saya kumpul, ini orang hadiah kat saya. Bagaimana sekiranya dia ni berada di rumah mak ayah dia, orang bagi tak hadiah. Maknanya Rasulullah terangkan pada masyarakat, dia ni kalau dia tak ada jawatan bertugas kat sana, kalau dia duduk di rumah mak ayah dia, orang bagi tak hadiah kat dia. Berubah wajah Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW nak bagi tahu bahawa kamu ada jawatan, kamu bertugas, orang bagi kamu. Kalau kamu tak ada jawatan, orang bagi tak? Nah, Rasulullah memberi sebenarnya satu takrifan yang jelas berkenaan dengan makna rasuah. Lalu Rasulullah kata, yang kamu kata hadiah-hadiah orang bagi kat kamu tu, ambil, serahkan dan pergi letak ke Baitul Mal. Baitul Mal. Ha, ni kawan tu dia dia pergi report kat Rasulullah, bukan dia buat senyap orang bagi hadiah. Ha, tak boleh. Sebab dia ni dah ada jawatan. Tak apa awak nak terima hadiahnya. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang untuk mudah, ada selalu orang tanya saya, Bro Firdaus, macam mana Ustaz? Kalau masih musim buah durian, sampai je musangking kat meja saya. Ha, sampai kalau tiba-tiba birthday saya, sampai je hamper, sampai je hadiah kat depan pagar rumah saya. Rupanya apa ni, supplier pada company kami, rupanya orang ni yang biasa ambil tender dengan kami, sampai je hadiah. Soalan mudah kita tanya. Kalau awak tak pegang jawatan tu, dia bagi tak hadiah pada awak? Ha, ini takrif rasuah. Betul, kan bro? Hmm. Betul, sangat setuju. Ini soalan yang sering ditanya waktu saya bagi ceramah yang sama dengan topik yang hampir serupa kepada pejabat setiausaha negeri Perak dan juga ibu pejabat polis daerah Jeli. Saya cakap benda yang sama sebab ada ramai yang bertanya, brother, macam mana kalau ada orang pelanggan, mereka bagi hadiah? Saya kata, okey, hadiah sangat bagus. Itu saranan daripada Islam. Berikanlah hadiah kerana dengan memberikan hadiah, dia akan merapatkan ukhuwah kita. Bagus. Tetapi kita kena faham, beri hadiah itu dia ada makna ke tidak? Dalam peribahasa Melayu disebut sebagai ada tak? Okey? Ada udang di sebalik mi ke tidak? Itu dia. Macam Ustaz sebut tadi, okey, logiknya ialah, bila orang tu bagi hadiah, dalam syarikat tu ada 30 orang, adakah semua orang dekat syarikat tu dapat hadiah yang sama? Yes or no? Soalan dia. Kalau soalan dia yes, then alhamdulillah, adil, saksama. Dan kita kata merujuk kepada hadiah yang sama nilai dengan kuantiti dan kualiti yang sama. Sekarang ni Ustaz, musim apa? Dah nak musim Tahun Baru Cina. Maka bertebaranlah kedai-kedai ni, tepi jalan ni Ustaz, jual limau mandarin. Ada limau mandarin, grade dia RM8.90, ada 30 biji. Tetapi ada limau mandarin yang besar sikit, ada dia RM30, tapi ada dalam 12 biji, 20 biji. Cantik. Okay, now, jikalau Ustaz dapat 30, dapat yang RM30 yang kualiti cantik, box dia pun cantik, tapi yang lain-lain dekat syarikat Ustaz dapat yang biasa je, apa makna dia? Apa maksud dia? Bos dapat tak? Kalau Ustaz bukan bos, Ustaz sebagai pekerja, Ustaz dapat tapi bos tak dapat. Lain macam. Kalau semua dapat yang sama, then okay, mungkin boleh dibawa berbincang bahawa it's okay. Tetapi jikalau dalam 30 staff, kita je dapat. Soalan yang perlu kita tanya, tepuk dada tanya iman. Kenapa kita je dapat? Why? Kalau tak ada sebab, sebab itu banyak syarikat korporat pada hari ini Ustaz, banyak syarikat korporat pada hari ini, mereka telah melaksanakan, dan kalau kita lihat di bahagian receptionist mereka, mereka telah meletakkan di situ no gift policy. Satu. Kedua, setiap kaki tangan mereka wajib, bukan sunat, tetapi mereka wajib. Okey,
wajib untuk mengumumkan, declare, okay, bahawa mereka menerima hadiah. Mereka wajib. Jikalau kegagalan mereka untuk memberitahu kepada pihak atasan mereka menerima hadiah daripada orang luar, maka tindakan undang-undang boleh diambil sehingga ke tahap memecat mereka daripada jawatan. Okey? Jadi, itu polisi bagi saya yang sangat-sangat bagus. Ya, Ustaz? Kadangkala, rasuah ini dia diberi bukan kepada kita tarik. Contoh, Ustaz, kita ambil kita dua contoh lah. Kita jangan ambil orang lain jadi contoh. Nanti kena saman. Tapi Ustaz tak saman saya, kan? Tengok keadaan. Oh, janganlah, Ustaz. Kalau macam tu, tak apa-apa. Okay, okay, okay. Fighting, ya. Fighting, ya. Okay. Bila Ustaz dah cakap macam ni, senang. Kita ada recording. So, lain kali kalau Ustaz saman saya asbab daripada video ni, kita akan rewind balik kata, Ustaz kata tak mau saman. So, biarlah orang kata. Inilah okay. Kelebihan MRM. Dia simpan semua hujah-hujah. Ini kelebihan. Dia boleh upload kita balik semua walaupun dah delete. Tapi cepat save dulu sebelum saya delete. Kita tak buat fitnah melampau, Ustaz. Jangan risau. Saya tak mahu nanti Ustaz pula kata, oh, Fidaus, Brother Fidaus, dia buat fitnah melampau terhadap saya. Tak ada, kita ada bukti. Jangan risau, Ustaz. Okey. Contoh apa tadi? Contoh. Okey. Contoh. Okey. Tadi saya pun dah lupa dah contoh apa nak sebutkan. Okey. Contoh, kita kata, Ustaz menerima suatu perkara, suatu barangan daripada kami, tapi Ustaz tak umumkan kepada orang luar. Tak bagi tahu kepada orang luar. Ada kalanya contoh, Ustaz, Ustaz sebagai orang yang akan meluluskan projek saya, saya mungkin tak bagi dekat Ustaz. Sebab kalau bagi kepada Ustaz, tahulah Ustaz, senanglah nak detect. Harta Ustaz ada berapa, kereta siapa punya. Kalau lagi-lagi Ustaz, kebiasaannya, perasuah ini, mereka tak akan buat bank transfer, interbank transfer, melalui pembayaran cek. Tak ada. Kebiasaannya tak ada. Kalau kita tengok modus operandi dia pun, tak ada. Okey? Apa yang rasa pengalaman je? Ustaz, bukan ada pengalaman, tetapi kita baca sebab saya, Ustaz, ada saya kajian. Suka, saya suka mengkaji, saya suka buat, saya suka tengok drama ataupun dokumentari penyiasatan. Bagaimana mereka menyiasat, apa modus operandi mereka supaya polis dah tengok ada track. Okey, kebiasaannya jenayah seksual macam ni. Dia ada, dia punya DNA dia. Kemudian, kalau dia adalah seorang pembunuh bersiri, dia ada karakter dia. Kalau dia adalah pembunuh one off, dia ada karakter dia. Kan? Contoh kalau luka dekat tangan, tetapi orang tu datang buat laporan, saya diserang. Okey. Jadi, forensik dia boleh check. Dia boleh tahu dia diserang ataupun yang menyerang. Berpandukan kepada jenis kecederaan dan cara kecederaan dia. Kan? Adakah kecederaan dia adalah kerana dia menahan ataupun kerana dia yang memukul? Mereka boleh detect. Contoh, luka dekat sini. Kan? So, saya suka kepada macam ni sebab dalam dakwah, dakwah mengajar kita untuk menjadi seorang yang rasional dan mengurangkan emosional kita. Kerana bila kita emosi tinggi, rasional kita rendah. Bila rasional kita tinggi, emosi jadi rendah. Jadi, kita boleh memberikan satu keputusan dengan cermat dan tidak terlalu dipengaruhi oleh emosi. Kerana emosi adalah tak objektif. Emosi adalah rasa-rasa. Kalau saya tak suka Ustaz, walaupun apa yang Ustaz cakap betul, saya tetap akan tolak dan saya tetap akan fitnah Ustaz sebab saya tak suka Ustaz. Itu emosi. Tapi saya tak suka Ustaz, tetapi saya orang yang rasional, Ustaz cakap betul. Walaupun saya tak suka Ustaz, saya mesti bersetuju sebab itu objektif. Jadi, hari ini apa yang dibuat rasuah ni, saya tak bagi kat Ustaz. Ustaz ada isteri. Saya belikan emas, rantai emas untuk isteri Ustaz. Siapa beli, tak ada nama. Tetapi rantai itu atas nama isteri Ustaz. Siapa belikan, tak ada. Tak tahu. Tapi dia ada. Dari mana dia dapat? Orang hadiah. Siapa hadiah? Kadang-kadang tak tahu. Mereka akan bergerak dengan tu. Kadang-kadang mereka nak mengelakkan ada CCTV itu dan ini. Mereka tak akan buat online pembelian. Orang yang tak ada pengalaman, ini saya berdasarkan kepada dokumentari yang saya pernah tengok daripada orang kata apa, di Hong Kong dan sebagainya, kan, cerita tentang ICAC ni, mereka akan
sangat terancang. Mereka akan dapatkan orang yang entah dari mana yang akan keluar. Orang itu akan dibayar duit, kemudian dia akan buat pembelian ataupun dia menghulurkan satu beg berbentuk duit kepada orang itu cash. Sebab itu, kebanyakan rasuah ni berjalan dalam bentuk cash. Tetapi kalau orang yang kurang cermat, ada kalanya dia akan berlaku transaksi-transaksi yang meragukan. Tetapi mereka cuba menampakkan benda itu seperti dari dia betul dari segi sudut undang-undang. Contoh, apa salahnya saya nak pergi melancong? Dan bila saya pergi melancong, ada orang nak sponsor. Bukan saya minta. Now, dari segi teknikal, di situ mungkin ada masalah. Tetapi etika pastinya bersalah. Ya, mereka pun tahu, oh macam ni, nampak sangat rasuah weh. Janganlah, kan. You suruh you punya adik, ataupun you punya staff ke, ataupun orang tak ada kenal ke, siapa-siapa ke, kan. Lepas tu belikan tiket, ataupun buatlah lucky draw ke dekat you punya company ke. Tapi sebenarnya lucky draw tu memang untuk saya pun. Tak ada orang lain dah. Lucky draw tu memang laki-lakinya semua dalam box tu nama saya je. Tak ada nama orang lain. Tapi untuk menampakkan legitimate, okay. Dia telah datang ke makan malam di syarikat saya dan kami ada lucky draw pelancongan. Okay, 20 hari pergi Switzerland, contoh kan. Pergi ke mana-mana negara Eropah. Kemudian, okay, lucky draw, cabutan bertuah. Oh, nombor 2020. Oh, tahniah. Ustaz Syed Nur Hisham telah memenangi cabutan bertuah yang melayakkan. Dan yang bestnya, kat situ dia tahu pula. Oh, percutian untuk sekeluarga untuk 8 orang. Lain macam. Contoh. Macam mana dia tahu aku ada 8 orang? Kebiasaannya untuk 2 orang kan? Pasangan suami isteri kan? Kenapa tiba-tiba 8 orang? Maksudnya, mereka merancang begitu teliti untuk menampakkan ketidakrasuahan di dalam aspek itu. Tetapi, kalau orang yang betul-betul nak siasat, dia kata, come on lah. How can that be kan? Dia semelih babi. Bro, dia buat gitu tu, dia nak semelih babi, nak suruh jadi halal. Allah. Faham tak? Mana dia betul. Nak menghalalkan rasuah. Nak menghalalkan babi, saya ajar ustaz. Saya tak bukan tak. Nak saya boleh ajar ustaz. Ustaz nak belajar tak? Tak, maksud saya yang you cerita tadi, dia nak halalkan rasuah tu, dia buat macam lucky draw tapi dia dah plan semua. Itu maksud saya, dia sembelih babi, dia nak halalkan babi tu. Tetapi ustaz, dia bukan takat sembelih babi yang dah dewasa tau. Dia nak menghalalkan babi tu, apa dia buat tau? Bila lahirnya babi, ini analogi ya, bukan buat penghinaan ya, analogi. Dia sunat babi. Babi tu, babi baby lahir, dia diazan dan diikomatkan kat telinga babi tu. Kemudian babi itu pada hari ketujuh diberikan nama. Kita bukan tak, maksud saya adalah orang sanggup mengislamikkan rasuah itu nampak islamik. Seperti pergi umrah, tajaan pergi umrah dan sebagainya, menggunakan nama-nama islamik. Kemudian pada hari ketujuh diadakan akikah, masya Allah, babi pun dapat akikah. Kemudian diberikan nama baby itu, kemudian diberikan makanan-makanan, habatus sauda, kismis, masya Allah, minum hanya air zam-zam, setiap hari mendengar alunan. Ini kalau lembu wakil pun tak buat macam tu. Setiap hari, masya Allah, ya, makanan yang halalan toibah, ada cop halal lagi, hebat. Ya, tempat suasana bersih, tak ada najis, halalan toibah lagi. Jadi bila dah sampai satu umur, dan jadi besar sikit, baby babi tu, sekarang yang bukan baby dah, tapi sekarang tetap babi, maka dia diadakan buat kenduri doa selamat. Panggillah imam datang baca doa. Selepas habis baca doa, jadi pisau, asar. Okey, bismillah, Allahu Akbar. Maka halal lah babi tu. Itulah prosesnya. Bro, nanti ada orang potong video. Nanti ada orang potong video kita ni. Orang cakap, Brother Fidaw kata, lepas meleh tadi halal babi. Ustaz, siapa yang nak buat? Ustaz, kita macam ni ustaz. Kita punya conscience is very clear. Orang yang nak buat jahat, ustaz, kita minta dia tampilkan diri bukan kerana kita nak saman dia. Kita minta dia tampilkan diri supaya kita boleh belanja dia makan kerana dia begitu berani untuk menggadaikan pahala akhirat dia untuk diberikan kepada kita. Bagus. Alhamdulillah. Hasan Al-Basri kata, Hasan Al-Basri rahimahullah, dia kata,
siapa yang memfitnah aku, maka aku ingin berjumpa dan berterima kasih kepada mereka dan memberikan hadiah kepada mereka. Kerana mereka telah menghadiahkan kepada aku pahala mereka kerana memfitnah aku. So yeah, bagi saya, you nak cipta, yeah, up to you. Ya. Yeah. Sebab zaman-zaman sekarang ni ramai yang jenis dia dengar majlis ilmu, dengar ceramah, dia bukan nak cari ilmu. Dia nak cari poin-poin yang dia boleh potong 20 saat, dia viralkan. Itu ada juga makhluk macam ni. Ya Allah. Dia sakit Ustaz, dia hidup tak senang. Dia mencemburui ketenangan dan kegembiraan hidup kita. Dan sebab itu kalau orang yang merasuk pun Ustaz, sama je. Kat luar nampak bahagia. Okay, melancung ke sana, melancung ke sini. Ketakutan. Okay, happy. Ketakutan. Tetapi Ustaz, malam-malam dia tidur dalam ketakutan. Dia tidur dalam keadaan tidak tenang. Kerana dia risau. Mungkin dia merancang. Nanti mungkin dia akan bertaubat daripada kesalahan dia rasuah tu. Tetapi dia juga takut. Kullu nafsin zaiqatu maut. Dan apabila malaikat maut datang, mereka takut malam ni mereka tidur. Pagi esok mereka tak bangun, mereka pun takut sebenarnya. Sebab itu, kenapa kita tengok Ustaz, ramai orang yang kaya ini, mereka ada yang bunuh diri. Walaupun hilang 1 juta, tapi mereka ada 100 juta lagi. Kenapa mereka kena ada bodyguard? Bila ada dengar bunyi dia, jadi trauma. Sebab apa? Sebab Ustaz, ada duit tidak menjamin mereka akan hidup senang dan tenang. Kadangkala, orang yang tidur tepi jalan, gelandangan, yang tak ada rumah, tetap yang rumah mereka adalah beratapkan langit, ditemani oleh bintang dan bulan, walaupun dengan keadaan hingit-bingit, bising di jalanan, kereta, motor lalu, tetapi Ustaz kita tengok, dengan beralaskan kotak, tidak ada bantal, tidak ada selimut, mereka tidur lena sampai subuh esok. Tetapi orang yang tidur di katil yang berharga beratus ribu, aircon. Tetapi Ustaz, nampak gah. Tetapi kita sebagai Muslim mengimani apa yang disebut oleh Nabi SAW. Yang Nabi SAW sebut bahawa bila ada seorang sahabat meluru ke dalam Masjid Nabawi, maka Nabi SAW kata, awak datang ni nak tanya saya apa itu kebaikan dan apa itu dosa, betul? Maka sahabat tu kata, ya benar ya Rasulullah. Dan ini guideline yang kita yakini sebagai Muslim. Maka Nabi kata, sesungguhnya kebaikan itu adalah apa yang apabila engkau telah lakukan, engkau merasa lapang dada engkau dan engkau tak takut orang lain tahu dan merasa seronok bila orang tahu. Walaupun engkau cuba sembunyikan, tak ada ketakutan. Tetapi dosa adalah apa yang engkau lakukan yang engkau takut dan risau yang menyebabkan seperti hati kamu ini dicucuk-cucuk, kamu rasa resah, gelisah. Kamu takut orang tahu. Itulah perasuah. Di depan media, di depan khalayak ramai, medsos, mereka boleh berlakon tenang. Tetapi kita tahu, berdasarkan hadis Nabi SAW, kita tak tahu hati orang Ustaz. Tapi sebagai Muslim, kita meyakini hadis Nabi, dan bila Nabi kata, seorang yang melakukan dosa, hatinya tak tenang, dia akan resah gelisah, maka kita yakin si perasuah tu, si penerima dan pemberi rasuah itu, malamnya tak tidur lena. Makannya takut. Bila ada orang lalu yang pakai full face helmet, pakai jaket, dia jadi risau. Takut adakah itu pembunuh upahan. Kerana dia telah dikelilingi oleh orang begitu, maka hidupnya senantiasa dalam trauma. Tetapi Ustaz, orang yang tak rasuah, orang yang tak buat jahat, dia akan rasa tenang. Sebab apa? Aku tak buat apa. Tak takut. Kalau kita nampak orang pakai full face helmet, kita hanya, wow, maconya dia. Wow, ni mesti super baik. Kita akan menikmati itu saja. Tetapi perasuah dengan pemberi rasuah, penerima rasuah, hidupnya tak begitu. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Bro, kadang-kadang kita hairan yang minta rasuah ni, kalau yang jenis pagat, dia minta rasuah nak buka pintu, pasal penguatkuasa nak minta rasuah, nak lepas je kedai-kedai ni, mungkin gaji dia 2-3 ribu. Yang kita pelik bro, kadang-kadang yang minta rasuah ni, dia gaji dah berbelas ribu, 20 ribu lebih. Gaji dah besar, rumah dah besar. Tapi minta lagi rasuah. Oh, kita nak lulu projek ni 2 juta ni, takkan tak ada duit raya kot. Tak banyak, 2 juta you bagi 2% dah lah.
Jadi kenapa dia dah kaya, dia dah ada gaji banyak, minta lagi rasuah? Kenapa bro? Ustaz, dia macam ni. Kalau kita lihat kepada satu, kita kata satu ucapan daripada Sultan Nazrin Shah, okay, yang di mana Sultan Nazrin Shah pada, kita kata, beliau mengatakan perkara ini, okay, iaitu dia kata, ada antara aspek, iaitu memerangi rasuah adalah dua aspek, iaitu punitif dan juga punitif yang tegas, iaitu hukuman yang tegas dan tidak selektif, dilaksanakan tanpa gentar, tanpa pilih kasih. Dan aspek kedua adalah rangka preventif mengukuhkan integriti. Macam Ustaz tanya tadi, orang yang minta rasuah ni, kalau yang gaji rendah-rendah tu mungkin faham. Betul, kalau ikut laporan statistik daripada SPRM, memang sesuatu yang tepat sekali Ustaz. Kerana kalau kita lihat, laporan Utusan Malaysia pada 2017 mengatakan dari 2014 ke 2016, SPRM menahan seramai 2,329 orang pesalah rasuah dengan 46%, iaitu 1,088 orang daripadanya adalah penjawat awam. Dan lebih membimbangkan adalah 57% dari 1,088 orang adalah penjawat awam berusia bawah 40 tahun. Okey? Dan kenapa ini Ustaz, orang yang ambil rasuah ni, terutamanya kalau kita kata penjawat awam, bukan kata penjawat awam saja, tetapi orang-orang lain, sebenarnya mereka dalam kata-kata orang Terengganu, kata-kata orang Terengganu, a penny wise, a pound foolish. Itu belah kepala berang tu. Maksudnya apa? Maksudnya, contoh nak diubah secara literal dalam bahasa Melayu, dia bijak untuk jimat 10 sen tetapi rugi RM1. Sekali lagi, apa perkataan tadi? Dia nak jimat 10 sen tapi rugi RM1. Perkataan tadi dulu. A penny wise, a pound foolish. Penny tu macam mana? Penny tu macam sen lah. Dekat negara barat tu, a penny. Penny, shilling. A penny. How to spell? P-E-N-N-Y. Okay. A penny? A penny wise, a pound foolish. Wise? Pound. A penny wise. Wise tu apa? W-I-S-E? Yes. Dia bijak dalam sen-sen ni, tetapi dia rugi lebih banyak. Maksudnya, long run, dia akan wise, rugi banyak. Sambung tak? Nanti dulu. A penny wise, sambung tak dia? Ustaz, saya tak bagi Ustaz. Senang. Okay? Saya hantar dekat Ustaz, senang. Nah, sekejap. A penny wise, sambung kan? A pound foolish. Ni? Saya dah hantar. A penny wise, a pound foolish. Pound tu macam mana? Ejaan dia? P-O-U-N-D. Pound sterling dekat UK. Oh, a pound? Foolish. Foolish. Fool, yes. Bodoh. Yes. Oh, a penny Ustaz, wise. Contoh. Bapak ni betul tak? Betul tak ni? Betul tak? Saya tulis kat skrin ni. Betul. A penny wise, a pound foolish. Mana cegedik 2-30 sen, bodohnya berpound. Okey, senang je Ustaz. Ustaz dekat Shah Alam section 13. Ustaz dekat section berapa? Bolehlah. Shah Alam lah. Okey, contoh Ustaz dekat section 13. Depan rumah Ustaz ada satu kedai. Dia jual air mineral tapi dia jual RM1.20. Tapi Ustaz tahu ada dekat section 7 ada kedai yang jual air mineral yang sama tapi bukan RM1.20 tapi RM1 saja. Maka sebab nak jimat 20% tu, Ustaz pergi bawa motor ke, bawa kereta ke, pergi ke kedai tu untuk beli satu botol air mineral untuk jimat 20%. Sebenarnya cerdik ke bodoh? Sebab saya dah memang duduk seksi 7. Jadi saya beli yang itulah. Cerdiklah saya. Tak. Maksudnya, kalau daripada section 13, pergi ke section 7. Betul. So, maksudnya tindakan tak cerdik. A penny wise, a pound foolish. Yeah, I got that, bro. Yeah. Alright. Sebab apa Ustaz? Kalau ikut termaktub dalam perkeliling perkhidmatan dan peraturan-peraturan semasa untuk penjawat awam, iaitu mana-mana penjawat awam yang disabitkan kesalahan rasuah, mereka boleh kehilangan pension mereka selama-lamanya. Pound foolish. Contoh Ustaz, ambil rasuah 5,000. Ambil rasuah
5,000. Tetapi kalau dia hidup, yang dia boleh hidup 30 tahun, yang dia mungkin dapat 500,000 pension, tapi kerana 5,000 yang asal, dia hilang 500,000. Pandai ke bodoh? Pound foolish. Itu bukan pound, Ustaz. Itu billion foolish. Billion pound foolish? Billion jadi, pound Ustaz, foolish? Kalau orang yang gaji rendah, dia rasuah, mungkin atas kekangan hidup ataupun kerana ketamak ataupun kerana hidup di luar daripada kemampuan, itu mungkin jadi penyumbang. Tetapi itu, orang yang dah kaya bukan, ini... Itu bukan pound foolish. Itu mungkin ringgit-ringgit foolish. Yes. Tapi macam Ustaz tanya, tapi orang yang ambil rasuah ni, gaji tinggi. Hmm. Banyak duit. Sebab apa Ustaz? Sangat sesuai dengan hadis Nabi SAW. Anak Adam, jikalau diberikan satu lembah emas, dia akan nak minta satu lagi lembah emas. Dan ada kalam-kalam yang mengatakan, apabila semakin meningkatnya usia seseorang, maka dia juga, jikalau kebaikan ada pada diri dia, maka dia akan berkurangnya kemahuan terhadap dunia. Tetapi jikalau semakin meningkatnya usia, tetapi amalnya tidak meningkat, tetapi meningkatnya ketamakannya kepada dunia, maka dia jadi sudah jadi hamba dunia. Ya Allah. Batutlah Haji Arsyad suka belanja orang sekarang. Haji Arsyad dia suka belanja orang. Dia tak nak dah dunia. Dia jadi hamba akhirat. Sangat bagus. Ya dia berlumpur pada kebaikan. Dia ketawa je kat belakang stage. Ya, esok jadi hantar, esok kita hantar alamat Haji Arsyad nak puas apa pun. Jadi maknanya jadi, betul lah yang you kata, semakin meningkat umur, kita tengok dia tu dekat nak pencen dah. Ada orang dia kerja di sini, kerja di sini, tapi tak malu lagi bro. Tak malu untuk meminta rasuah. Dia ada gaji dah. Allahu Akbar. Dia penyakit ya, rasuah ni rupanya penyakit yang berzaman dah berlaku. Antara maksiat-maksiat yang orang panggil apa, maksiat-maksiat kuno yang sampai sekarang ada, rasuah, judi, ini maksiat-maksiat yang dari dulu. Subhanallah. Sebab itulah bro, kau tak silap saya, di China, di negara China, orang yang terlibat dengan rasuah ni dihukum bunuh kan? Kau tak silap saya. Betul ke? Ustaz, kalau orang dekat China, mereka terlibat rasuah, kalau disabitkan kesalahan, hukumannya adalah ditembak sampai mati, satu. Kedua adalah kos menembak, yakni peluru itu akan ditanggung oleh ahli keluarga si mati. Ya Allah. Ada berani kamu rasuah? Ayah, ini banyak susah mah. Hidup pun susah, mati pun susah. Ustaz tahu di Hong Kong, sejak ICAC ditubuhkan, Anti Corruption Agency mereka ditubuhkan, antara kes pertama yang mereka selesaikan, antara beberapa kes awal yang ICAC dekat Hong Kong adalah satu badan yang berkecuali, yang di mana ICAC ini mereka ada kuasa menahan sesiapa pun dan mendakwa. Maksudnya, kuasa menahan dan mendakwa terletak pada mereka. Ustaz, antara kes awal yang mereka selesaikan adalah pesuruhjaya polis mereka sendiri yang menerima rasuah berbilion dolar. Dan di Hong Kong sekarang, mengikut dekat ICAC, iaitu sekarang ini dah tak dikeluarkan lesen pusat hiburan yang baru di Hong Kong. Maka apa sahaja pusat hiburan yang ada di Hong Kong sekarang adalah daripada dulu lagi yang mereka masih diberikan lesen tersebut. Dan sesiapa yang didapati dalam pusat hiburan mereka ada melakukan aktiviti-aktiviti jenayah, pengedaran dadah, pelacuran dan sebagainya, didapati bersalah, maka lesen mereka akan ditarik balik dan tak akan ada lesen baru yang dikeluarkan dekat Hong Kong lagi. Jadi keseriusan badan pencegah rasuah itu sangat penting untuk memastikan kelestarian sesebuah negara. Jikalau sebuah badan pencegah rasuah itu, dia masih perlu bertanggungjawab kepada orang lain, dia masih perlu report kepada satu orang lain, maka di akhirnya dia akan satu bentuk rasuah yang tak habis. Contoh, okey, orang tahu saya perlu report kepada ustaz. Tapi kalau ustaz rasuah,
saya tak boleh buat apa. Sebab saya perlu report kepada ustaz, jadi saya perlu report kepada siapa. Jadi kalau orang yang nak merasuah, yang jadi penjenayah besar ni, dia rasuah kita ni, jadi end up, semuanya dia dah kautin, kitaran rasuah itu dia dah settle. Kau nak buat apa? Kan? Yang akan siasat rasuah aku, yang akan buat pendakwaan engkau, yang dekat mahkamah pun aku dah settle. So semua dah settle, terlepas dia. Jadi itu kautim lah. Tidak ustaz. Bagi kita ustaz, agama Islam jelas melarang rasuah, sangat jelas. Dalam agama Hindu, dalam kitab manusmriti mereka, buku nombor 9 ayat 258, juga perkara yang sama, iaitu sangat jelas. Mereka yang menerima rasuah, menipu dan penjahat, kaki judi, serta mereka yang hidupnya dengan jalan mengajar cara melakukan upacara yang suci, munafik dan berpura-pura dan peramal nasib. Kemudian dalam agama Kristian, buku Keluaran bab 23 ayat nombor 8, jangan terima rasuah kerana rasuah membutakan orang terhadap apa yang benar dan merugikan orang yang tidak bersalah. Okey, dalam kitab Ulangan bab 16 ayat 19 dikata di situ, mereka tidak boleh menerima rasuah kerana rasuah membutakan orang, bahkan orang bijak dan jujur sekalipun, sehingga mereka membuat keputusan yang salah. Dalam Buddhism juga ustaz, ada juga dalam Pancasila mereka, dalam five precept mereka, iaitu menghindari pencurian, mengambil barang yang tidak diberikan. Dan Pancasila yang keempat, menghindari dari berbohong. Dan Islam jelas tak membenarkan rasuah. Jadi sebenarnya, perasuah ini, dia tak kira agama. Dia bukan salah agama. Tetapi kurang penghayatan terhadap agama. Dan jikalau orang yang melakukan rasuah itu adalah orang Islam, mungkin ustaz, bolehkah kita kata orang itu mungkin kurangnya iman akan hukuman pada hari kiamat kelak? Tak takut. Ada orang kata, itu rasuah besar-besar. Saya kata, tak kira rasuah besar ke kecil. Kalau lalu roadblock pun, kita memang tak pakai safety belt. Kita memang melebihi had laju. Jangan offer pun. Boleh tolongkah, Datuk? Boleh tolongkah, Tuan? Tak ada. You dah bersalah? Silakan bayar. Tak payah cuba-cuba nak usia-usia kata, boleh tolongkah? Kasih lepaslah. Dan pegawai penguasa, jangan pula mulakan dengan muka dima seperti, ini saman banyak mahal lah, 300 lah. So you macam mana mau settle? Tak payah tanya. Tugas anda sebagai penjawat awam, sesiapa yang buat salah, bukan kata macam mana mau settle. Macam mana mau settle, itu mereka sendiri mau fikir. Tugas anda sebagai penjawat awam yang telah dibayarkan gaji dan telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah siapa yang buat speed trap, lebih had laju, terus saman 300, tak payah bincang, minta IC, minta lesen, terus saman, dia sign, settle. Tak pakai seat belt, terus sign. Tak payah nak borak-borak, tak ada. Ah, saya minta, tak ada, tak ada. Dekat Australia, ya. Ustaz. Ayah, kau tim lah sikit. Ayah, takkan tak boleh mah. Kau tim sikit lah. Kau tim lah. Kita settle kat sini mah. Rasuah pelbagai peringkat, salah tetap salah ustaz. Di Australia, kalau tempat tu adalah dia dah letak kat situ signboard, tak boleh berhenti, nak turunkan penumpang ataupun ambil penumpang ataupun seketika, tahu tak ustaz, turun, siapa berhenti saja, polis akan terus saman. Tak ada discuss. Tak ada discussion. On the spot. Tak ada kata, tolonglah tuan, sekejap je. Tak ada sekejap. On the spot mean on the spot. That is how it means. Okay? Dan ustaz, pada orang kata, ayah, itu orang atas-atas lah. Itu rasuah juta-juta mah. Kita bagi rasuah RM50 saja mah. Ustaz, apa bezanya membunuh seorang kanak-kanak 4 tahun dan membunuh seorang dewasa 40 tahun? Tetap bunuh. Satu nyawa kan? Ya. Sebut nyawa mah. Nyawa mah. Dan ada kalanya, membunuh yang kanak-kanak itu jauh lebih kejam berbanding dengan membunuh dewasa. Bukanlah bermaksud yang membunuh dewasa itu tak bersalah. Tetap bersalah. Tetapi, membunuh kanak-kanak yang tak berdaya melawan, itu sangat lagi teruk. Tetapi nak rasuah RM50, ataupun RM100 dibandingkan dengan juta, mereka ada kuasa. Cuma bezanya ialah, orang yang memberi rasuah RM50 ataupun RM100 itu, dia tak ada kuasa, dia tak ada kedudukan tinggi, ataupun orang yang menerima rasuah RM50-100 itu, dia jawatan tak tinggi, maka rasuahnya pun rendah. Sebab dia tak ada otoriti yang tinggi. Tetapi sebagai Muslim, kita sangat yakin ustaz. Kita sangat yakin.
iaitu dunia boleh terlepas lah. Dunia boleh terlepas sebab betul ke Ustaz? Iaitu orang yang merasuah ini dia bukan melakukan dosa yang dia hanya boleh meminta ampun dan maaf kepada Allah, tetapi orang yang merasuah ini mereka telah melakukan suatu dosa, okay, yang melibatkan orang lain yang mereka perlu meminta maaf daripada orang yang mereka zalimi kerana mereka telah menafikan hak mereka ataupun telah menzalimi mereka dalam proses asbab rasuah mereka. Betul ke Ustaz? Jadi kalau Allah. Orang tu pergi haji ke, umrah berulang kali ke, tapi dia tak pergi minta maaf daripada orang yang pernah dia zalimi ataupun menafikan hak itu, maka tetap dia perlu menerima hukumannya di akhirat. Nauzubillah. Allah. Jadi kalau kita... Ustaz kita tertinggal solat ni, mungkin itu antara kita dengan Allah Ustaz. Kita kadang-kadang buat dosa antara kita dengan Allah tu, kita ampun, kita taubat kepada Allah, settle dah. Tapi rasuah ni Ustaz, kalau rasuah berskala besar, berjuta-juta, mungkin kalau sebab dia rasuah, dalam banjir ada orang meninggal. Okey. Bukan saja dosa rasuah, dosa membunuh lagi ada. Berlipat ganda. Ya Allah. Bangunan runtuh? Nah, itu. Ya Allah. Ya Allah. Betul bro. Bila kita sebut berkenaan dengan rasuah ni, dia bukan sekadar duit yang diperolehi ataupun benefit-benefit yang diperolehi, tapi kesan tu. Kalau bangunan yang tak cukup spek tapi boleh kautim ah, okey progress, okey settle. Akhirnya bangunan tu runtuh, ada nyawa yang melayang. Ya, ya macam saya... perparitan, sistem, longkang dan sebagainya. Begitulah maknanya kesannya tu sangat, kesan. Saya nak cakap sesuatu yang sangat dekat dengan hati saya Ustaz. Tiap-tiap tahun laporan audit negara melaporkan bagaimana barangan screwdriver contoh pelayar dan sebagainya berharga RM10 tetapi bila dijual kepada agensi kerajaan harganya jadi RM100, tetapi tiap-tiap tahun kita melaporkan perkara yang sama sehingga ada satu tahun tu tak silap saya beberapa tahun lepas di mana kasut keselamatan yang dibekalkan kepada agensi keselamatan tidak menepati spesifikasi tetapi harganya melampaui spesifikasi sehingga meletakkan pegawai agensi keselamatan negara kita dalam bahaya kerana kasut mereka pakai mereka tidak menepati spesifikasi keselamatan. Tetapi Ustaz, tiap-tiap tahun dibentangkan di parlimen laporan audit negara, masalah yang hampir sama. Tetapi Ustaz, di mana tindakan? Kerap kali Ustaz, yang kenanya adalah bilis. Mana jerungnya? Mana ikan jerungnya? Adakah hanya jerung ini settle? Macam mana kita nak tahu? Ustaz, kita sebagai pendakwa, ini sesuatu yang kita perlu suarakan. Kita perlu suarakan. Ada orang mengatakan banjir baru-baru ini tiada pembalakan. Adakah kita nak menipu orang dengan mengatakan tiada pembalakan sehingga kepala air itu begitu kuat dan mampu memotong balak sehingga begitu sempurna? Kita nak bercakap dengan siapa? Kalau tiada pembalakan, bagaimana dengan Google Map? Bagaimana dengan laporan-laporan? Hari ini dunia Twitter, dunia social media, ada gambar. Adakah orang nak kata itu deepfake juga? Tidak. Bagaimana? Kita tahu beberapa tahun lepas di sebuah negeri, negeri itu jadi seperti planet Marik di mana tanah merah, begitu merah, jalan-jalan mereka debu-debu. Lepas tu, nothing happen. So, sekarang tiba-tiba kata tak ada. So, di mana? Sedangkan tempat pembalakan itu adalah di sebelahnya, kurang daripada beberapa kilometer, adalah pejabat tanah. What is happening? Sekarang ini bukan tak ada peraturan, bukan tak ada undang-undang Ustaz. Sekarang ini adalah penguatkuasaan kita lemah. Yang bilis, orang yang Ustaz, saya tak boleh brain. Saya minta maaf, saya memang akan cakap. Saya tahu ada risiko saya cakap, orang tak suka ataupun saya akan dikenakan tindakan saman ke apa ke, tapi saya tak cakap pasal nama. Ustaz, kita tak boleh diam diri bila mana Ustaz seorang ibu ataupun seorang ayah yang kerana dia tak ada duit, dia miskin, anaknya lapar, dia curi makanan, Milo, roti, tak sampai RM100 Ustaz, dikenakan denda dan kemudian penjara sebulan ataupun setahun, tetapi yang curi berjuta-juta ini Ustaz, tak ada apa. Mereka boleh terus menanggung, mereka terus boleh tangguhkan perbicaraan mereka kerana mereka mampu membayar lawyer.
Kemudian pelbagai cerita penipuan mereka. Bila nak masuk mahkamah, sakit, tak sihat. Tapi kemudian keluar sihatnya, okey je. Drama yang sama. Ustaz, bukankah ini yang telah disebutkan oleh Nabi SAW? Iaitu sesungguhnya hancurnya umat terdahulu kerana apabila ada orang bangsawan kaya yang ada kedudukan di antara mereka, mereka lepaskan, tetapi bila orang marhain yang melakukannya, mereka hukum. Dan sesungguhnya, jikala puteriku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan potong tangan dia. Ustaz, adakah sekarang ini negara kita sedang menuju kehancuran kerana double standard kita? Kita tak boleh begitu. Dan saya percaya agamawan, terutamanya kita yang dikatakan sebagai pendakwa, kita perlu bersuara terhadap perkara-perkara rasuah ini selain daripada syirik yang merupakan dosa paling besar, tapi rasuah. Menghancurkan hidup orang, menafikan hak orang, menzalimi orang lain. Tak boleh diterima sebegitu rupa, Ustaz. Yang selalu kita nampak, ikan bilis kena. Curi benda-benda kecil, tu. Yang tu, takkan tak ada rasuah kot? What's wrong? Mesti there is something wrong. Jikalau tak boleh, maka agensi pencegah rasuah perlu diletakkan di satu di bawah satu badan yang berkecuali, yang bukan daripada satu parti sahaja, tetapi mungkin dalam parlimen. Dia dibincangkan segala tu dan diambil tindakan di situ. Kalau tidak, Ustaz, dia adalah perkara yang tak berkesudahan. Kita kata rasuah. Takkanlah bila orang bawah saja yang rasuah, orang atas tak rasuah. Jikalau jelas kerasuahannya, tak boleh, Ustaz. I think it's something yang kita sebagai pendakwa perlu suarakan selain daripada maksiat-maksiat ini. Kerana kalau hari ini kita okey dengan benda ini, suatu hari nanti bila orang lain dia bagi rasuah dan menafikan hak kita, barulah kita sebagaimana peribahasa Melayu, bila terhantuk baru nak terengadah. Kenapa dulu waktu kita ada kemampuan dan orang kata apa pengaruh, kita tak bersuara? Dan sedihnya, Ustaz, ramai figure-figure kita kata dari agensi penguatkuasaan, dulunya bila mereka ada kedudukan jawatan, Ustaz, mereka pun diam. Tapi selepas bersara, selepas pencen, barulah mereka kata, dulunya dalam ni ada rasuah dalam. Tapi kenapa dulu mereka dalam tu tak bersuara pun? Kenapa selepas pencen, selepas tak ada jawatan, baru nak bersuara? Ustaz, this is something which is baffling. Sebagai Muslim, tanggungjawab sebagai marhain, saya hanya boleh bersuara, saya hanya boleh berikan kesedaran, saya hanya boleh mendidik, saya tak ada kuasa yang diberikan untuk melakukan tindakan. Dan saya tidak akan mengambil sebarang tindakan di luar batasan undang-undang negara. Tetapi hak saya sebagai rakyat Malaysia dan tugas dan tanggungjawab saya sebagai seorang Muslim adalah menceritakan, memberikan kesedaran, pendidikan kepada masyarakat, menjauhi rasuah. Jangan dekati rasuah, jangan beri rasuah. Dan itulah suruhan dan ajaran agama kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa yang brother sebutkan tu jelas, dan sebenarnya bukan brother Firdaus saja, semua orang patut memainkan peranan. Ambil tahu ni Pak Mus kata rasuah ni dah jadi macam halal, masuk mahkamah pun boleh lambai-lambai senyum lagi macam tak bersalah. Subhanallah, betul brother Firdaus. Sepatutnya semua peringkat, semua pihak perlu memainkan peranan untuk memerangi rasuah ni. Yang boleh bercakap-cakap, yang boleh menulis-menulis, yang ada kuasa lagilah utama. Kerana kuasa dan jawatan ini akan ditanya, akan dipersoalkan oleh Allah SWT di hari akhirat nanti. Saya rasa Alhamdulillah kita pun, saya memang selalu kalau dengan Brother Firdaus ni, memang tak sedar masa. Sebab seronok dengar perkongsian Brother Firdaus, kita tak tersedar masa tu berjalan. Tu Haji Asyad kata kita 1 jam. Tapi sekarang dah 1 jam lebih. Apapun, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Brother Firdaus kerana meluangkan masa bersama kita pada malam ni. Dan saya harap poin-poin apa-apa yang dikongsi oleh Brother Firdaus dan ramai sahabat-sahabat kita yang menonton, dia orang sebut, kita sampaikan kebenaran walaupun pahit. Tahniah Brother Firdaus, kata dia orang ni. Alhamdulillah. Bukan kita tak nak tahniah saja. Kita pun masing-masing kena memainkan peranan di peringkat dan di ruangan kemampuan masing-masing.
Sebab kesan pada rasuah ni bukan pada orang tu pada waktu itu sahaja. Mungkin kesannya kena pada anak kita, pada diri kita sendiri, pada ahli keluarga dan yang lagi bahaya kepada negara, pada agama kita. Brother Fidaus, terima kasih banyak meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah, moga-moga kita ada peluang lagi untuk berjumpa. InsyaAllah, perkongsian yang dinanti-nanti. InsyaAllah. So, sampai kat sini saja kita malam ni, bro. Sorry, terlajak masa sikit. Saya memang selalu tak mampu nak kawal masa kalau dengan Brother Fidaus ni. Seronok-seronok, tak sedar. Minta maaf Haji. Minta maaf, Ustaz. Itulah. Dan terima kasih kepada semua yang bersama. Sorry, bos. Terlajak sikit malam ni. Sekadar inilah pertemuan kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta wahabul ataa.